suasana maghrib ya di Pengkol. Kita berada di Al Fatshop. Kita belanja sekaligus persiapan mau sholat fardu maghrib. Insyaallah ya. Kita sambung. Fokus ke suara azan dan iqamah. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beginilah perjalanan kita dari mulai azan subuh sampai azan isya. Saat ini kita juga masih dalam perjalanan ya. Ini kita lagi nge-vlog keadaan Jalan Lintas Sumatera Air Batu ya. Dan di sini ada kios yang kecil ya, berjualan apa adanya, dan dia memang lagi ramai-ramai itu pada saat malam. Kenapa banyak orang berjualan waktu malam? Karena pada malam hari itu orang pada rileks ya, lagi rileks ataupun lagi bersantai, karena waktu siang itu tempat orang bekerja, jadi diambil kesempatan banyak orang berjualan waktu malam. Banyak orang lintas ataupun orang lagi beristirahat, tak mungkin jarang orang bekerja waktu malam. Jadi tadi kita lagi berada di Pengkol ya, itu dengan suara azan kita masih dalam perjalanan. Dan sampai malam hari ini pukul 9 untuk 21 waktu Indonesia Barat, kita juga masih dalam perjalanan. Dan kita hari ini istirahat sekejap untuk menunggu ataupun supaya menghilangkan rasa lelah ya. Perjalanan kita itu dari azan subuh sampai azan isya, bahkan bisa sampai jumpa ke azan subuh lagi. Kalau semakin malam ya semakin ramai. Ini kita berada di lintas Sumatera yang ditempatkan tempat lembah masih tempat macan.
musyawarah bagaimana cara mengatasi kemacetan yang sempat viral sampai 2 hari 2 malam. Bahwasannya kita sampai malam ya, kita masih di perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan menemukan channel ini, jangan lupa ya di like and subscribe dan berikan komentar-komentar yang baik. Semoga ini bisa bermanfaat dan agar channel kita bisa lebih berkembang. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.